Sorry, it's DJ. Okey, alatan yang kita guna Allen key saiz 5, nombor 5. Okey, kita mula buka skru cover, ada dua, kiri dan kanan. Okey. Buka skru. Hati-hati ya sebab skru ni dia plastik. Kadang-kadang dia mudah loose. Okey. Kita buka. Okay, ni skru dia Allen key. Dia berbentuk macam clip . Okay, kita angkat naik ke atas cover sebab dia ada lock. Kena angkat naik atas. Okay, ada 4 biji skru Allen key. 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Okay, kita buka. Okey, laraskan. Buka. Ini untuk kita laraskan windshield ke level 1 ke level 2. Ini skru Allen key. Yang sebelah bawah pendek. Yang sebelah atas tu dia lebih panjang. Yang tu standard. Standard daripada factory. Okey, ni yang bawah dan ni yang sebelah atas ada beza. Okey, kita mula buka yang sebelah atas. Okey, ni selepas kita buang lah windshield, selepas kita buang ada dua tapak. Ini level 1 dan ini level 2. Sebelah bawah dan sebelah atas. Okey, jadi kita boleh laraskan daripada level 1 ke level 2 secara manual lah. Kita kena buka dulu skru Allen key yang ada di bahagian atas. Daripada bahagian atas, skru ni kita tukar ke bahagian bawah. Selepas tu kita boleh laraskan semula windshield ke level 2. Lebih tinggi lah. Lebih tinggi dari level 1. Ini untuk kita ride jauh-jauh. Okey, selepas kita laras, buang skru, kita ambil windshield semula. Ini kedudukan level 1 dan ini kedudukan level 2. Okey, kita laraskan kepada level 2. Kita putar semula skru Allen key di bahagian atas yang warna hitam, dia lebih panjang lah. Dan sebelah bawah warna silver, dia pendek sikit. Okey, kita laraskan.
selepas siap kita letak semula cover, cover windshield depan. Kita letak semula. Okey, selepas ni siap.